Halo Sobat Sports. Salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan pekan ke-33 BRI Liga 1 Indonesia, Jumat tanggal 25 Maret 2022. Serta daftar klasemen, top skor, top asis, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan pekan ke-33 BRI Liga 1 Indonesia, Jumat tanggal 25 Maret 2022. Bali United kalah 0-3 versus Persebaya Surabaya. Persib Bandung bermain imbang 0-0 versus Persik Kediri. Hasil pertandingan lainnya pada hari ini, Jumat tanggal 25 Maret 2022. PSM Makassar menang 1-0 versus Persiraja Banda Aceh. Borneo FC kalah 0-1 versus Madura United. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia sampai dengan saat ini. Bali United memimpin di puncak klasemen dengan koleksi 72 poin. Diikuti Persib Bandung 68 poin. Dan Persebaya Surabaya 63 poin. Serta Arema FC dan Bayangkara FC dengan koleksi 62 poin. Sedangkan daftar klasemen sementara di zona degradasi ditempati oleh 3 tim, yaitu Persipura Jayapura, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh. Berikut daftar top skor BRI Liga 1 Indonesia. Ilija Spasojevic berada di puncak top skor dengan koleksi 22 gol. Diikuti Ciro Henrik 20 gol, Yusef E. Sejari dan Carlos Fortes dengan koleksi 19 gol. Berikut daftar top asis BRI Liga 1 Indonesia. Taisei Marukawa memimpin di daftar top asis dengan torehan 9 asis. Diikuti Muhammad Rivaldi, Rico Simanjuntak, dan Jin Barga dengan torehan 8 asis. Berikut daftar clean sheet BRI Liga 1 Indonesia. Adilson Maringa dan Awan Seto memimpin di daftar top clean sheet dengan 13 clean sheet. Diikuti Teja Paku Alam dan Jandia dengan 12 clean sheet. Serta Nadeo Argawinata dengan 9 clean sheet. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-33 BRI Liga 1 Indonesia, Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Bayangkara FC versus Persija Jakarta, jam 20.30 waktu Indonesia Barat, live Indosiar dan video. Demikian hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 Indonesia. Terima kasih dan salam sports.